Ikatan Guru Olahraga atau IGORNAS Kabupaten Lingga menggelar pelatihan pencegahan dan perawatan cedera olahraga. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan peran tenaga didik khususnya guru olahraga. Untuk meningkatkan kualitas dan peran guru olahraga, IGORNAS Kabupaten Lingga menggelar pelatihan, pencegahan, dan perawatan cedera olahraga selama 2 hari ini. Selain diikuti tenaga pendidik mata pelajar olahraga, pelatihan ini juga diikuti pelatih cabang olahraga. Dalam pelatihan ini, Hutin mengajarkan peserta terkait penanganan cedera yang dapat diterapkan kepada siswa maupun atlet yang cedera. Pelatih-pelatih olahraga, guru-guru olahraga, yaitu tentang penanganan cedera, sehingga nanti guru tersebut atau pelatih tersebut dapat melakukan praktik kepada siswa atau atletnya yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan lomba-lomba, sehingga nanti penanganan seperti itu bisa dilakukan waktu saat pertandingan ataupun saat latihan. Peserta yang kami laksanakan kegiatan ini itu berasal dari guru-guru olahraga di Kabupaten Lingga, baik tingkat SD, SMP, SMA, kemudian juga ada pelatih. Menurut Supardi, kegiatan serupa akan digelar dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta dan materi. Dengan demikian, para penggiat olahraga di Lingga dapat sepenuhnya menguasai, mencegah, dan merawat cedera saat berolahraga. David Christianto melaporkan dari Lingga.